Dah banyak dah kedai cermin mata yang saya pergi. Tapi masalah mata saya ni tak pernah settle lagi tau. Saya kerja menghadap laptop, menghadap phone, kerja kerja menaip lagi. Memang kebanyakannya saya kerja menghadap gadget-gadget ni je. Lagi-lagi semenjak PKP. Semua benda nak kena buat online. Even meeting pun buat online. Saya sedar masalah mata saya daripada akhir tahun 2022 lagi. Kadang tu saya sakit kepala, mata cepat letih. Tak kira lagi saya buat kerja sejam, tak sampai sejam pun. Dah muap dah. Banyak kesilapan juga saya buat. Salah eja, salah key in. Kadang ada juga info saya terlepas pandang tu. Sebelum ni, jika sakit kepala, kedai cermin mata mesti suggest suruh naikkan power. Sampailah power setinggi ni tau. Even naikkan power pun, tak selesaikan masalah saya. Semata je makin tebal. Bila saya datang ke Masjid Hazli Optometri, baru saya tahu ini bukan masalah struktur mata. Bukan juga sebab masalah rabun, tapi sebab fungsional yang melibatkan ni, otot mata. Bila saya buat full eye check up, saya ada dua pilihan je. Saya kena buat, ubah gaya hidup ataupun gunakan functional lens. Jadi, saya buat keputusan untuk gunakan functional lens. Lepas saya gunakan functional lens ni, masalah mata saya ni, alhamdulillah, hilang. Dan ni merupakan pertama kali saya dengar ni, functional lens ni. Rasa lega tu, ya Allah. Kepala ni rasa ringan je. Bila buat kerja tu, senang. Lebih produktif. Sangat-sangat membantulah. Saya suka dengan Masjid Hazli Optometri sebab follow up lepas buat lens tu. Dah lah ada follow up. Ada warranty lagi. Alhamdulillah, saya suka dengan servis yang diberikan. Jadi, saya nasihatkan kepada anda semua yang ada masalah mata atau masalah berkaitan mata, buat full eye check up dekat Masjid Hazli Optometri. Yelah, kita kena tahu punca masalah mata kita ni kan. Kalau tak, sampai bila pun tak selesai. Sebab kita tanya pada orang yang salah dan mendapat solusi yang salah.